been talking about me lately. Telling all your friends how much you hate me. But who you calling up when you get lonely? When you get lonely, yeah. You be saying real, real nice things when I'm touching you. You be getting real, 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 real just when it wasn't you. Oh, and every now and my iPhone rings. I be telling you, I told you, I told you, I told you. Dokter lagi mandiin sapinya. Iya, yeah, kayak saya gini lagi belajar mandiin sapi. Oh, kirain dokter udah ganti nih profesinya. Asik loh mandiin sapi. Seru ya? Seru, ini seru banget. Dok, aku lagi bawa Ravelo jalan-jalan nih, lagi kasih makan sapi, seneng banget ya. Tuh. Ravelo yeah. Say hi dong. Ravelo, dokter. Mau ikut mandiin sapi. Ravelo ditanya tuh. Mau ikut mandiin sapi. Mandiin sapi. Mau. Nih, mau. Nih, habis mandiin sapinya nanti kita perah. Kita ambil susunya. Mau. Ya udah kalau gitu dok, aku ke situ ya. Ya, yuk, yuk sini yuk masuk yuk. Jadi kita mau nih, kita mau pasang sapi. Ravelo. Ravelo suka minum susu. Ini susunya berasal dari susu sapi itu tuh, ya. Nanti kita merah nih. Yang ngomong tiap hari berapa banyak minum susunya? Ravelo itu, dokter. Iya dikasih sama Mas tadi. Soalnya buat anak kecil nggak ada. Jadi pakainya yang gini dulu ya. Gak apa-apa, nggak kayak betul, nggak apa-apa kok. Kakinya bersih kok. Bersih. Nah, jadi dokter Ravelo itu minum susunya tuh dua kali sehari yang selalu ya. Dua kali sehari. Jadi pagi sama malam hari. Tapi in between biasanya dia tetap suka minta sih. Cuman nggak selalu. Ah, ini susu ini bagus nih untuk umur-umur Ravelo nih ya, karena gitu. Susu itu kan kalsiumnya tinggi. Iya betul. Bagus untuk tulang, bagus untuk giginya. Betul, ya, betul jadi sekali. Pertumbuhannya jadi lebih sehat, lebih kuat lagi tulangnya ya. Kita minum susu ya, terusin minum susu ya. Iya. Terus oh iya nih dok, kan kalau kita ngomongin seputar susu, susu kan banyak banget tuh jenisnya. Itu tuh manfaatnya sama semua jenisnya itu atau berbeda-beda? Ya susu sih memang banyak, tapi ya kalau kita bicara minum susu sapi nih ya, kelebihan susu sapi ini satu, dia mengandung tirosin. Ya habis tirosin itu yang membuat hormon kita menjadi lebih, atau badan kita habis minum susu itu jadi happy, jadi senang. Kemudian jadi mudah tidur. Oh, karena nggak mungkin kalau itu ada faktor gula nggak sih? Gula darah naik gitu jadi kan. Pagi-pagi kita minum susu kan? Minum susu. Ya, habis minum untuk tenaga dia untuk berpikir, untuk beraktivitas sehari itu. Nah, sebelum tidur dia juga dokter, minum susu. Berarti dia yang rutinitasnya 3 kali, Den. 3 kali ya? Karena ada snack time di sekolah, setiap hari aku selalu bawa susu. Ya, nggak apa-apa sih kalau untuk sumber evolusi minum susu. Nggak apa-apa, pagi, siang, malam. Nah, untuk malam ini tadi manfaatnya bagus sekali nih. Habis minum susu biar tidurnya jauh lebih nyenyak. Iya, sekali. Sekarang kita mau meres susu sapi. Are you ready? Siap? Ya, kita ajarin susu ya. Yuk, Mas, kita bantu. Saya juga pengen belajar. Nah, kalau mau nggak? Cobain ya, kita mau dibantu sama Mas ya nih, mau peras susu. Nih. Oh, pakai minyak dulu. Ayo, Ravelo. Cobain, Ravelo mau cobain. Cobain. Yuk. Dijagain sama omnya. Yuk, jaga sedikit. Nah. Enggak, it's okay. Oke, mamanya dulu. Ayo, mamanya dulu. Tuh mamanya. Yuk, nih, lihat mama nih. Bunda nih, bunda ya. Ini aku ambil ini. Ya. Tarik ya. Seru ya Talita ya. Seru ya. Eh Ravelo cobain enggak mau. Ya. Dipegangin sama omnya. Ya. Yuk, sini yuk. Rasanya kenyalnya gimana? Ayo Ravelo cobain enggak apa-apa nak, enggak apa-apa. Jagain. Ya, dipegang. Ayo pegang, sini pegang. Pegang, ini dipegang dulu. Ya. Gak apa-apa, boleh pegang. Pokoknya dicoba ditarik gitu. Ya, pegang ya. Ayo, pegang.
gitu loh. Ini susu yang tadi kita dapat dari susunya sapi. Tuh, kita pernah kan tadi kayak ya, begini ya. Awalnya, Ram. Jadi awalnya dari susu tuh, dari susu sapi. Dari ya? Sapi. Pernah minum susu yang lain nggak? Tahu nggak ada susu yang lain? Susu strawberry, susu coklat, itu rasanya kayak... Rasanya sayang. Ada susu kedelai. Ada susu kedelai, ada susu ini. Nah, mau tahu nggak nih Talita nih mau, ya? Banyak sekali nih susu-susu macamnya. Ayo, Ram, kita belajar yuk biar kita lebih tahu lagi mengenai susu. Ya. Nah, ini kita mau tahu nih, mau ngetes nih ya. Ngetes apa Talita sama Rafilo nih, macam-macam susu ya. Ayo, coba nah, kita coba yuk. Yuk, Rafilo, yuk, kita... Kita tes. Nah, Rafilo, Talita, ini ada... berapa macam ya, ada 4 macam susu. Dan? Nah, ini macam-macam nih, susunya beda nih, bukan susu sapi nih semuanya. Nah, kita mau tes nih ya. Rafilo yang tes. Ya, tes dulu, coba. Tes dulu, coba Rafilo. Coba rasa dulu. Coba sedotannya saya. Ya, coba dirasa. Apa rasanya? Coba mamanya, bundanya coba rasain bundanya. Coba ya. Susu apa ini? Ya sebenarnya sih ini bukan dari susu, ya bukan dari kacang-kacangan, tapi dari kacang-kacangan, dari kacang kedelai. Betul. Buat ekstraknya, kemudian dia dibikin seperti warnanya putih, memang ini seperti susu. Oh, tapi manfaatnya seperti susu juga apa? Begini, dari sisi kalori dia beda. Oh, jadi kalau mau yang dia diet, biasanya ini kalorinya jauh lebih rendah dibanding susu sapi. Oke. Okay. Nah, kemudian, tapi untuk dari sisi proteinnya, dari sisi vitamin A, berbeda. Vitamin B12, vitamin D-nya jauh lebih tinggi. Oke. Okay. Kemudian kaliumnya ini juga lebih tinggi di susu kedelai. Di susu kedelai. Ya, okay. Jadi kalau yang mau diet, mau yang nggak mau terlalu gemuk, mau yang kalori lebih rendah, lebih baik susu kedelai. Oke. Okay. Ya. Suka nggak minum ini, Rafilo? Suka susu yang ini nggak? Suka yang ini, suka yang ini. Iya. Coba mamanya, bundanya minum, bundanya. Apa itu? Wow. Kayak rasanya kayak gitu. Kayak rasanya kayak yogurt. Kayak yogurt gitu. Yang ini adalah susu kambing. Susu kambing ini jauh lebih banyak lemak asam esensialnya. Oh, pantas. Ya, 35% lebih tinggi daripada susu sapi. Tapi? Jadi dia punya efek nih sebagai antiinflamasi. Oh. Ya, jadi untuk anti peradangan nanti ini dengan minum susu kambing ini jauh lebih bagus. Bagus. Kemudian ini untuk yang alergi dengan susu sapi nih. Oh, ya. Bisa jadi minum susu kambing. Iya, ini saya pilihan karena dia protein kaseinnya jauh lebih rendah dibanding susu sapi. Oh. Ya, jadi kasein itu kan menyebabkan reaksi alergi pada orang yang memang alergi dengan susu sapi. Jadi dia bisa mengkonsumsi dengan susu kambing. Oke. Okay. Yang ketiga, coba Barah Fila rasain. Coba cobain dulu, abis itu baru bunda. Susu apa enak? Kayak susu sapi maksudnya. Iya, kayak susu sapi ya. Jadi sebenarnya bukan susu sapi. Jadi? Ini adalah susu dari, suka naik kuda. Nah, ini susu dari kuda. Susu kuda. Tapi ini much better than susu kambing. Ya, memang susu kuda ini ya jarang ya orang dapat ya, tapi ini banyak di daerah Sumbawa, di NTB, NTT itu banyak susu kuda ya. Tapi jadi itu buat kita minum susu, baik karena susu kuda ini komposisinya persis sama seperti ASI. Oh gitu. Ya kurang lebih hampir sama seperti ASI ya. Jadi dia kadar proteinnya, kemudian asam lemaknya, karnitinnya, vitamin-vitaminnya, kemudian karbohidratnya. Ini sama seperti ASI. Nanti. Gitu, ya. Jadi, tapi bukan berarti kalau untuk bayi diberikan susu ini enggak. Oh, ya, tapi maksudnya kalau misalnya kita hanya, maksudnya kalau kita di dalam hari-hari kita mau minum ini, komposisi dia. Jadi nggak usah ragu, ya. Jadi nggak apa-apa ya. Dan tadi kan Talita bilang rasanya lebih gurih, karena memang kadar gudanya jauh lebih tinggi. Makanya lebih enak ya, hampir 7% lebih tinggi daripada karbohidrat yang ada di susu sapi. Nah, ini satu lagi yang terakhir nih. Cobain. Ada? Ya. Tahu ini susu apa? Ayo bundanya tahu enggak ini susu apa, Bunda? Aduh, manis banget. Manis banget. Manis ya? Ini adalah susu dari Timur Tengah. Ini susu unta. Saya baru pertama kali. Susu unta ini hampir sama seperti tadi susu kambing. Baik untuk orang dengan penyakit diabetes, orang yang kencing manis nih, penyakit manis tipe 1, diabetes tipe 1 ini biasanya disarankan untuk minum susu unta ini. Oh, gitu. Lemaknya rendah. Ya, kemudian mengandung zat besi, ya, kemudian mengandung vitamin C yang cukup tinggi, ya, dibanding vitamin C yang ada di susu sapi. Oke. Ya. Jadi sebenarnya semua susu dari hewan-hewan yang tadi dijelasin sama dokter punya kandungan yang baik semua ya. Punya kandungan yang baik, punya kelebihan kekurangan masing-masing, ya. Rasanya pun juga berbeda-beda. Beda-beda. Tetap di Dokter Oz Indonesia. Yuk, kita meras susu lagi. Yuk.
penjelasan mengenai seorang remaja yang mengeluarkan telur ayam dari tubuhnya. Sesaat lagi.